akibat tertidur dalam sebuah acara kenegaraan yang dihadiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Menteri Pertahanan Hyun Yong-kol harus menerima nasib dijatuhi hukuman mati. Adapun cara yang digunakan Kim Jong-un untuk mengeksekusi Yong-kol juga tak lazim, yaitu menggunakan 6 senjata anti pesawat udara dan disaksikan puluhan petinggi negara. Namun, menjatuhkan hukuman mati dengan cara unik tampaknya sudah menjadi kebiasaan Kim Jong-un. Sejak dia berkuasa pada 2011, sudah puluhan pejabat negeri itu dijatuhi hukuman mati, termasuk sang paman Yang Song Taek. Berikut beberapa metode hukuman mati yang kerap digunakan di Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Jong-un. 1. Ditembak pasukan bersenjata mesin. Yang Song Taek adalah paman sekaligus mentor politik Kim Jong-un. Pria ini bahkan dianggap sebagai orang kedua yang paling berkuasa di Korea Utara. Namun, kedua status itu ternyata tak cukup bagi Yang Song Taek untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah dituduh berkhianat, paman yang dieksekusi di hadapan regu tembak bersenapan mesin pada Desember tahun 2013. Selain dituduh berkhianat, Song Taek juga dituding melakukan korupsi, mengejar gaya hidup kapitalis, dan menghabiskan uang 3 juta pound sterling di meja judi pada 2009. Kedua, eksekusi mati dengan cara diracun. Setelah Yang Song Taek dieksekusi, kabarnya sang istri, yang juga adalah bibi Kim Jong-un, merasa marah dengan keputusan keponakannya itu. Selama beberapa lama Kim Kyung-hui, 68, menghilang dari muka publik dan dikabarkan meninggal dunia akibat stroke yang dideritanya. Perempuan itu mengalami stroke setelah pada Mei tahun 2014 berdebat dengan Kim Jong-un terkait eksekusi suaminya. Namun, awal bulan ini seorang pembelot Korea Utara mengklaim bahwa Kyung-hui meninggal dunia akibat diracuni setelah dia mengajukan protes terkait kematian suaminya. Selain membunuh Kyung-hui, Kim Jong-un kabarnya juga memerintahkan agar semua sisa keluarga Yang Song Taek, sekitar 7 orang, dieksekusi mati. Ketiga, dibakar hidup-hidup. Cara ini kabarnya digunakan dalam eksekusi Wakil Menteri Keamanan Publik Oh Sang-hon, yang diketahui sebagai orang dekat Yang Song Taek. Oh Sang-hon dieksekusi karena dikabarkan menjalankan perintah Yang Song Taek dalam mengubah fungsi sebuah departemen pemerintah. Keempat, ditembak mortir. Seorang wakil menteri angkatan darat dieksekusi dengan cara ditembak dengan menggunakan mortir karena dikabarkan mabuk dan berpesta pora pada masa berkabung setelah wafatnya Kim Jong-il pada 2011. Sejumlah sumber di Seoul, Korea Selatan, mengatakan Kim Jong-un saat itu memerintahkan agar sang wakil menteri dieksekusi hingga tak ada bagian tubuhnya yang tersisa. Saat eksekusi digelar, Kim Kol, nama menteri itu, diperintahkan berdiri di sebuah titik sasaran tembak mortir. Setelah tembakan dilakukan, tubuh Kim Kol benar-benar lenyap.